Hai, assalamualaikum. Balik lagi sama aku Elma. Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan bagaimana awal mula aku bikin usaha backdrop atau dekorasi lamaran atau pernikahan dan menjelaskan modal awal untuk membangun usaha dekorasi ini. Langsung saja tonton videonya sampai selesai. Jadi aku ini kan MUA dan bisa dibilang aku ini MUA pemula karena baru berjalan 2 tahun. Jadi ini aku sedikit cerita ya teman-teman. Pada awalnya aku tuh ada klien yang mau make up sama aku, dan itu untuk acara lamaran. Lamaran tuh tunangan ya. Jadi mereka pas waktu mau di tanggal itu mereka tanya, "Mbak, nggak sewain backdrop juga ta?" Dan waktu itu aku tuh nggak punya backdrop sama sekali. Jadi kebetulan aku ada teman dan suami temanku itu nyewain backdrop untuk lamaran dan pernikahan. Nah kemudian aku hubungilah temanku itu, kamu mau nggak aku ajak join gitu? Kalau ada klienku yang mau sewa backdrop, boleh ta? Aku join ke kamu. Dan akhirnya aku dikirimin beberapa gambar backdrop dari temanku itu. Kemudian aku kirim ke klienku tadi. Akhirnya dia pilih salah satu dari gambar tersebut. Nah dari situ aku tuh selalu join sama temanku kalau ada orang yang mau sewa backdrop sekalian sama make upnya. Terus mulai dari situ aku tuh kepikiran, kenapa aku nggak punya sendiri aja, kenapa aku nggak punya backdrop sendiri aja. Aku kan cerita sama suamiku, dan mulai dari situ aku tuh selalu nabung dari hasil make upku. Sebagian tuh aku tabung, dan sebagian dari gaji suamiku juga aku tabung. Kemudian akhirnya aku bisa membuat gawang backdrop tersebut. Dan seterusnya juga begitu, aku mengumpulkan sebagian hasil make upku tadi, dan aku mengumpulkan beberapa dari gaji suamiku. Kemudian akhirnya kami mampu beli kayak daun-daunan gitu, beberapa macam daun, kemudian beberapa macam bunga, dan pokoknya beberapa warna deh gitu. Kalau nggak salah aku beli 3 warna. Sampai akhirnya sedikit demi sedikit aku dan suami bisa mengumpulkan semua alat dan bahan untuk pembuatan dekorasi. Pokoknya aku tuh nggak langsung aku punya modal berapa juta langsung aku belanjain semuanya tuh nggak. Aku mulai dari nol gitu. Aku membangun usaha ini mulai dari nol, mulai nabung dari kalau nggak salah 200.000 itu awalnya aku punya tabungan untuk buat gawang tersebut. Kemudian nabung terus aku bisa beli daun, bunga, dan kayak staples gitu, pokoknya semua peralatan untuk dekorasi tersebut. Nah dari semua alat dan bahan yang aku beli, alhamdulillah itu bisa bikin 3 model dekorasi. Jadi dari bunga dan daun yang aku beli tadi itu aku bisa bikin 3 model. Pokoknya kita harus kreatif gitu loh. Jangan punya bunga ini kita bikin model ini, itu enggak. Kita harus kreatif bagaimana caranya kita memutar otak. Ini model gini, yang ini model ini, yang ini model ini, dan itu 3 itu udah cukup. Kalau kebanyakan mungkin nanti kliennya bosen, kok bunganya warna-warna itu aja gitu. Nah kemudian aku mau bahas soal modal awalnya. Jadi meskipun aku belinya itu nyicil, nyicil dari mulai beli ini sampai beli itu, nah tapi di sini aku mau menghitungnya secara global gitu loh. Jadi teman-teman biar tahu berapa sih kira-kira modal awalnya untuk bikin usaha sebuah dekorasi atau backdrop lamaran ataupun untuk pernikahan. Dan sekalian ini tuh review apa aja barang yang aku beli, dan aku sebutin harganya semua harganya aku sebutin.